Assalamualaikum, selamat sore, selamat berjumpa kembali di lapangan yang sama. Mana pada sore hari ini kabur dua raksasa. Tim dua raksasa maksudnya yaitu Tunas Rimba dari Pulau Maliat, Kecamatan Sepeken, dan berhadapan secara langsung dengan Ocik A. Kita alihkan pandangan kita ke tengah-tengah lapangan untuk menyaksikan yang mana pada sore hari ini nomor punggung 6 satu pemain dari Tunas Rimba pasal juga Sarat Amin. Sehingga skor berubah menjadi 2-1. Lagi-lagi nomor punggung Samhari ada di sana, Bapak Komandan. Lagi-lagi di sana ada Raja. Apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara? Lagi seorang Raja sangat pas. Pukulan yang dilepaskan oleh seorang Raja ini. Ada nomor punggung 1 di sana, Ahmad Yamin. Pasal sudah ada nomor punggung 11. Sangat ada nomor punggung 8. Lagi salah satu pemain dari Tunas Rimba, nomor punggung 26. Sangat ada nomor punggung 7. Namun apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara, seorang punggung salah sehingga skor berubah menjadi 2-3. Yamin, aku kan sudah Yamin di sana. Ada nomor punggung 19. Faktor maksudnya apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara, lagi-lagi sangat keras pukulan yang dilepaskan oleh nomor punggung 8 M. Rudy. Yamin di sana, pasukan sudah Yamin, ada Emrudi, ada Fathor di sana, lagi ada nomor punggung 6 di sana, skor bertambah untuk tim Torjung sehingga skor berubah menjadi 6-2 maksudnya. Skor unggulan yang didapatkan oleh tim Torjung ini. Pathor di sana, pasukan sudah Pathor, ada Raja, ada di sana. Sehingga skor menjadi 4-6. Pathor di sana berpunggung 11. Gagal seorang Pathor melepaskan satu servis sehingga skor berubah menjadi 7-4 saudara-saudara. Sana nomor punggung 9 Agus, salah satu pemain yang berasal dari kalian ini nampaknya saudara-saudara, berpunggung 8. Apa yang terjadi? Lagi-lagi di sana berhubungan yang sangat rapi yang dilakukan oleh seorang Sudik nomor punggung 7 ini sehingga skor berubah menjadi 8 untuk Torjung, 4 untuk Tunas Rimba. Lihat nampaknya saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa pertandingan pada sore hari ini kita disponsori oleh Deka Sport, seri satu tan Bank Jatim. Sana salah satu pemain dari Torjung ada Fathor, pada rekannya nomor punggung 7 nampaknya, namun gagal pukulan yang dilepaskan oleh seorang punggung salah satu pemain dari Tunas Rimba ini. Lagi-lagi di sana Agus berpunggung 9. Agus pasang tidak Agus di sana, lagi gagal dan gagal nampaknya saudara-saudara, penyelamatan yang akan dilakukan oleh arek-arek Rimba, satu tim dari Paliat ini. Lagi Agus nomor punggung 9, pasal sudah Agus di sana, pada nomor punggung 11 di sana Fathor maksudnya, pada nomor punggung 8 Agus di sana maksudnya, lagi-lagi ada Raja nomor punggung 12, Abang maksudnya nomor punggung 12, satu pemain dari Torjung ini. Timang-timang Simbingku dan seorang Agus nomor punggung 9, pasal sudah, namun gagal kali ini satu servis yang sangat manja yang akan dilakukan oleh seorang Agus nomor punggung 9.
di sana nomor punggung 8 salah satu pemain dari timnas Serimbang Rudi, bagus sudah Rudi di sana, ada nomor punggung 2 lagi Amin di sana, ada nomor punggung 7 apa yang terjadi saudara-saudara, saling berputar di sana, di sana lagi-lagi ada nomor punggung 2 di sana ada Agus kerjasama dengan rekannya, namun bisa diselamatkan split winner kali ini oleh pemain dari Torcik saudara-saudara. Lagi-lagi nomor punggung 12 di sana Abang. Salah satu pemain dari Torcik seorang Abang nomor punggung 12. Pasal sudah Abang di sana. Dan di sana ada lawan maksudnya ada nomor punggung 2. Apa yang terjadi saudara-saudara? Gagal dan gagal untuk yang kesekian kalinya. Penyelamatan yang akan dilakukan oleh Tuna Serimbang tim dari Palet ini sehingga skor berubah menjadi 13-5. Abang di sana lakukan diserah. Apa yang terjadi? Ada nomor punggung 7. Gagal pukulan yang dilepaskan dari nomor punggung 7 seorang Udut ini saudara-saudara. Abang Ruka sudah aman di sana. Ada nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Lagi nomor punggung 12 orang Hadi nampaknya ada Yamin di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi bisa diselamatkan pukulan dari salah satu pemain dari Torcik ini. Melepaskan pukulan sangat keras. Pukulan yang dilepaskan oleh nomor punggung 6 sayang ini. Lagi-lagi Abang, pasukan sudah Abang di sana. Ada nomor punggung 11, nomor punggung 7 di sana Udung. Apa yang terjadi? Ada Yamin, penyelamatan yang sangat akurat yang dilakukan oleh seorang Yamin yang banyak saudara-saudara. Namun gagal penyelamatan yang dilakukan oleh pemain dari timnas. Kali ini Fathor yang sama dengan pertanyaan. Pukulan yang dilepaskan oleh seorang Rahman nomor punggung 2 salah satu pemain dari timnas Serimbang ini. Kali ini seorang Ujung nomor punggung 7 lakukan sudah di sana ada Bapak Komandan dilaksanakan dengan pertanyaan yang maksudnya apa yang terjadi? Gagal penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Ujung nomor punggung 6 ini. Lagi-lagi sayang bukan apa yang terjadi nampaknya saudara-saudara sekala kontrol nampaknya salah satu pemain dari Tuna Serimba ini. Lagi-lagi Tuna Serimba sayang maksudnya pada Tuna Serimba apa yang terjadi? Gagal kali ini penyelamatan yang dilakukan oleh seorang Sanhari nomor punggung 6 sehingga skor berubah menjadi 19-6 nampaknya saudara-saudara. Kali ini pergantian pemain di sana ada Surahman nomor punggung 13 menggantikan posisi seorang Hadi nomor punggung 12 ini. Nanti Suli Putar di sana nomor punggung 6 sayang lakukan sudah di sana sayang apa yang terjadi di sana? Ada faktor ya sama dengan rekannya di sana sudah pemain yang baru masuk ini nampaknya saudara-saudara nomor punggung 13 namun gagal pukulannya akan dilepaskan oleh seorang Surahman nomor punggung 13 ini. Bapak Komandan lakukan sudah di sana terjadi saudara-saudara sehingga skor berubah menjadi 21-6 nampaknya saudara-saudara sangat jauh skor tertinggal salah satu tim dari Tuna Serimbang ini. Sangat bagus kontrol yang dilakukan oleh Bapak Komandan seorang sayang nomor punggung 6 ini. Lagi-lagi sayang nomor punggung 6 pasal sudah di sana ada faktor apa yang terjadi nomor punggung 6 di sana. Lagi-lagi bahas penyelamatan yang dilakukan oleh nomor punggung 6 seorang Sanhari salah satu pemain dari Tuna Serimbang ini. Surahman kali ini nomor punggung 13 bahasa sudah servis yang sangat manja. Lagi-lagi ada Yamin di sana. Apa yang terjadi di sana saudara-saudara? Sangat bagus penyelamatan yang dilakukan oleh are-are Torcik ini nomor punggung 6 dari Tuna Serimbang ini nampaknya saudara-saudara sehingga skor berubah menjadi 8-3. Kali ini Surahman lagi-lagi Surahman nomor punggung 13 sangat manja servis yang dilepaskan oleh seorang Surahman Yamin di sana. Ada salah satu pemain dari Torcik nomor punggung 9 seorang Agus ini nampaknya saudara-saudara. Lagi-lagi Surahman nanti masih kulit mudar baca tulis dari Surahman apa yang terjadi? Sangat bagus kontrol yang dilakukan oleh adik-adik Torcik ini nampaknya saudara-saudara sehingga skor berubah menjadi last 9. Kali ini nomor punggung 7 pasca sudah di sana ada faktor pada nomor punggung 2 di sana ada Bapak Komandan kerjasama dengan nomor punggung 2
nomor punggung 7 kerja sama dengan kanya nomor punggung 6 seorang Samhari. Lagi-lagi sangat bagus kontrol yang dilakukan oleh pemain dari Persib ini sehingga skor berubah menjadi 8-9 saudara-saudara. Nomor punggung 8 di sana, apa yang terjadi? Ada Raja di sana kerja sama dengan Bapak Yamin. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dan ternyata game pertama dimenangkan oleh adik-adik Persib Kecamatan Sangayan ini. Nampaknya perlu kita ketahui untuk semua penonton bahwa pertandingan pada sore hari ini kita disaksikan secara langsung oleh Bapak terhormat yaitu Bapak Kepala Desa dari Persib ini dan juga Bapak Kepala Desa dari Kecamatan Sangayan dan juga Bapak Kepala Desa Desa Saudi yaitu Husaini Isha. Penonton baik dari akan kalian yang merasa masuk mempersilahkan datang ke lapangan karena di sana menyediakan segala alam makanan sejenis sate, nasi kuning dan juga nasi campur gorengan atau jus kanan kiri di sebelah lapangan sudah tersedia.